Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk yang berbeda agama. Jumpa lagi bersama saya, Abang Sudu Etoy. Pemalu-pemalu, salam untuk semuanya pemula. Baik yang berada dalam negeri maupun di luar negeri. Tetap semangat. Wih, pakai peci. Orang mau sholat ya, mau sholat maghrib. Cuma saya ingat. Cuma sharing sebentar aja ya. Untuk memotivasi ya sahabat-sahabat pemula biar lebih maju. Tetap semangat berkarya. Tetap mencari subscribe, tapi jangan terlalu banyak, jangan terlalu barbar. Untuk yang sudah bisa lab, jam tayangnya juga dikejar biar berbarengan, pas di menit berbarengan jam tayang sama subscribe-nya. Untuk lanjut, untuk yang sedang mencari 10 dolar, lebih semangat, banyakin upload video, live streaming, live, pokoknya ya. Live streamer, live silent, penting itu live silent, kita bisa tidur. Kenapa sih nggak begitu? Pada nggak mau sih, buktiin. Nah, dan sesungguhnya ya perjuangan itu ya kan ya, perjuangan YouTuber itu kalau untuk mencari subscribe itu ya 1000 jam dan 4000 untuk mencari subscribe 1000 dan 4000 jam itu jam tayang kalau menurut saya tidak terlalu mudah. Kalau subscribe agak terlalu susah lah, kadang naik turun. Kalau jam tayang lebih mudah. Siapa yang mau puterin, ayo daftar. Komen di bawah, Wan Piro. Nggak iseng-iseng. Cuma gini, untuk sahabat pemula, pokoknya lebih giat. Jangan mundur ya. Semangat. Ntar kita belajar bersama ya. Bersama saya, Bang Sudu Etoy. Saya misalkan ada yang belum saya tahu ya, saya juga tarik bertanya sama senior kita atau suhu kita. Ampun suhu. Jadi begini, sebenarnya perjuangan sesungguhnya itu sebagai seorang YouTuber itu ntar sesudah dimonet mencari 10 dolar itu kan, mungkin sahabat-sahabat saya seangkatan saya yang lagi mencari 10 dolar susah, naik turun, sama seperti jam tayang begitu kalau 10 dolar, karena saya udah merasakan sendiri dan ini hasilnya. Makanya dari situ saya ingat, udah saya sharing, saya share sama sahabat-sahabat saya biar lebih semangat. Sebenarnya sesungguhnya perjuangan yang sesungguhnya menjadi seorang YouTuber atau konten kreator itu yang paling berat itu sudah mendapatkan udah sesudah dimonet, dan lebih berat lagi sudah mendapatkan Google AdSense. Karena kebanyakan yang sudah mendapatkan Google AdSense itu kadang-kadang ngupload video yang nonton kan sedikit ya, mungkin mereka kurang bersilaturahmi. Jadi kita silaturahmi terus, baik ke sahabat lama, sahabat baru, kawan lama. Kita silaturahmi. Tetap jalin silaturahmi itu yang paling utama. Nomor satu. Number one, silaturahmi. Kalau menurut saya itu ya. Video tidak perlu bagus. Tidak perlu diedit. Bohong. Edit. Silahkan. Anda yang ngomong diedit, edit. Sudah mendapatkan ini belum? Kalau yang sudah mendapatkan ini, saya akui jempol. Khusus buat pemula, semangat. Loh, kita bantu. Banyak pemula-pemula kita, sahabat saya, yang berada di pelosok desa, pelosok hutan. Modalkan HP jadul. Mereka kasihan. Yuk, bantu. Yuk, maju bersama, sukses bersama. Jadi sesungguhnya itu untuk menjadi seorang YouTuber itu tidak perlu peralatan yang canggih. HP biasa, HP jadul juga bisa. Yang penting ada punya kuota. Kalau tidak ada kuota, numpanglah WiFi gratis. Atau banyak di makanan siap saji.
atau perkantoran atau pertokoan ya, numpang-numpang. Makan siap saji yang penting minta paspornya aja ada. Pura-pura kita beli, pura-pura ngapain kayaknya itu. Terus, jadi perjuangan sesungguhnya itu sudah di Monet, mencari 10 dolar susah. Susah, susah, pusing. Nah, itulah sahabat-sahabatku. Boleh tar, kita bantu, kita bantu, kita bantu, kita bantu. Kita bantu Wani Piro. Nggak ya, iseng. Jadi sesungguhnya perjuangan untuk menjadi seorang YouTuber itu ya, sesudah di Monet, mencari 10 dolar, dan sudah mendapatkan Google AdSense. Saingannya lebih berat. Kalau udah mendapatkan ini, berat. Beratnya kenapa? Saingannya banyak. Senior-senior, lebih senior. Yang subscribe udah ratusan. Sebanyak orang-orang terkenal seperti artis, Baim Wong, Raffi Ahmad, Haris Ahmad, saingan kan, Absa Ahmad, Cindy Ahmad, Cindy Black, Cindy White, Damas, Mama Palen, ibarat katanya seperti itu banyak ya. Tapi kita kalau buat sahabat-sahabat kita bukan saingan, itu biasa. Kita maju bersama, sukses bersama. Jadi lebih beratnya itu sudah di Monet dan sudah mendapatkan Google AdSense. Itu saingannya lebih berat ya, karena banyak yang udah subscribe besar, udah kalangan orang mereka ya, kalangan-kalangan artis, kalangan aktris, dan orang-orang terkenal, orang berwibawa, lebih sensasional. Kalau kita ini siapa? Ngaca dong, ngaca. Ngaca. Kita ini bukan siapa-siapa, bukan artis, bukan orang terkenal. Tapi kita berusaha, 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 kita maju. Yuk, maju bersama, sukses bersama. Jadi seperti itulah. Jadi perjuangan sesungguhnya itu, seorang YouTuber itu pastar sudah di Monet. Lebih berat, lebih berat, lebih berat. Tapi kalau sudah tahu caranya, trik-trik-triknya, ikutin aja di tutorial-tutorial saya atau tutorial yang lain. Banyak yang senior-senior kita. Yang penting yang diikutin itu, yang berikan, yang mengasih informasi tutorial itu, sudah mendapatkan ini. Baru kita percaya. Kadang yang saya lihat sekarang banyak yang ikut-ikutan bikin tutorial-tutorial, tapi mereka itu gagal, 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 dan menjelekan konten-konten kreator yang lain. Mereka itu yang ngiri apa gimana, yang merasa salah, merasa tapi nggak mau disalahkan. Tapi kalau sudah mendapatkan ini, saya akui jempol, good job. Jadi ikutin langkah, dan langkah demi langkah, demi langkah, demi langkah, demi langkah, step-step kita pasti. Jadi itulah perjuangan sesungguhnya seorang YouTuber itu. Yang sesungguhnya itu sesudah di Monet dan sudah mendapatkan pin Google AdSense. Kalau untuk mencari 1000 jam, salah mulu, malu belum ngopi nih, muadzan di masjid nih. Muadzan, jadi muadzin Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu ya. Jadi perjuangan sesungguhnya itu ya sudah di Monet ya, dan sudah mendapatkan pin Google AdSense. Kalau mencari 1000 subscribe dan 4000 jam itu, ah itu mau saya tidak terlalu apa-apa, padahal kita udah susah juga ya. Tapi yang lebih mudah lagi mencari jam tayang. Yuk, kalau silakan sahabat-sahabatku atau senior saya, kalau ada yang menambahkan silakan. Jadi si para pemula atau yang baru-baru bikin konten, biar lebih maju, biar lebih percaya diri. Yuk, percaya diri, yang sudah bisa lep, 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 lep. Kita jangan jadi penonton terus. Rubah-rubah mindset kita. Jangan jadi penonton terus. Buang-buang waktu. Jadi kita juga harus bisa lep. Dulu saya seperti itu. Saya menonton, menonton, menonton. Kadang saya dihiraukan, saya gimana dipinggirkan, demi Allah. Saya merasa nangis, saya gimana, kok orang kayaknya menyepelekan saya. Makanya dari situ saya bangkit, saya bangkit, saya bangkit, saya bangkit. Itu ya pengalaman pribadi saya. Betul-betul sedih, saya merasa sakit hati. Kok orang tidak menghargai apa gimana ya. Saya sih tetap hadirin-hadirin. Tapi alhamdulillah, mereka yang menyepelekan saya atau yang hina saya, bisa saya kalahkan. Saya tidak dendam, tidak dendam, itu cuma berbagi pengalaman. Jadi untuk pemula, bila mana terjadi seperti-seperti itu, jangan kaget. Yuk, bangkit, maju bersama, sukses bersama. Terima kasih.
Lalu kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Maju bersama, sukses bersama.